What's up YouTube, welcome back to Raikat official channel. Okay guys, pada hari ini Raikat akan mereview, membuat tutorial kepada korang satu produk ni. Okay, first of all, Raikat nak cerita sikit. Sebenarnya hari tu Raikat dapat email daripada sebuah company ni, nama dia Pixel. So company ni ialah pengedar barang-barang streamers, untuk streamers ataupun content creator di luar sana. So dia akan supply barang-barang, antaranya barang-barang tu daripada Sony, daripada Sennheiser ataupun macam-macam lagi. So untuk kali ni punya mereka dapat barang daripada Evermedia. So Evermedia ni ialah satu company yang membuat barang-barang untuk content creator lah. So Evermedia bagi mereka satu produk yang bernama, kita check dulu nama dia. So kita tunjuk dulu. So this is the barang. So nama produk ni ialah GC311 Live Gamer Mini. Haa, nampak eh? So ini ialah produk yang dibagi rakan dan disuruh rakan buat review untuk produk ni. So hari ni rakan akan buat review dan tutorial tentang produk ni guys. So jangan risau, kalau korang nak jadi streamers ataupun nak jadi content creator, rakan boleh tunjukkan korang macam mana untuk set up korang punya gaming streaming setup. Yes. So spek Evermedia ni memang bagus lah, dan memang sangat bagus untuk content-content creator ataupun streamers-streamers baru nak start ni. So memang terbaik lah untuk korang. Dan dia punya spek dia ialah Full HD, dekat sini Full HD 60fps 1080p resolution. So maksudnya korang boleh record Full HD dan 60fps. So memang terbaik lah, itu kira spek paling nak dalam phone ni. So plug and play video capture. Lepas tu, hardware, encoding, compact design, decentral, powerful streaming software. Oh, maksudnya dia ada software sekali eh. And dia kata, dia punya size ni memang kecil je. Misal tu sini, nama dia Live Gamer Mini. And, kalau korang nak tahu sebenarnya, Raika pernah beli juga capture card sebelum ni yang lain. Tapi, masalah dia, Raika tak tahu kenapa, Raika punya phone dekat ni macam tak boleh connect dengan benda tu, dengan capture card yang lain tu. Dia macam jadi kurang, apa nama dia? Macam kurang spek, dia jadi macam low quality bila mereka guna kan. Dia jadi elok dari situ 60fps tiba jadi 25fps je kan. Dia macam tak boleh record full. Macam yang ni katanya boleh, dan kena check adakah bagus, adakah boleh record 1080p 60fps, boleh ke tak. Kalau boleh memang terbaik lah, memang korang kena dapatkan juga. Okay, so memang terbaik. Sebelum tu, aku nak cakap sikit kepada korang yang nak mulakan streaming phone ni. Okay, so first sekali yang korang perlu ada, barang-barang yang korang ada, yang perlu ada, iaitu korang kena ada laptop atau PC, atau mesti korang kena ada. Okay, macam kan guna PC, so dah selamat dah okay. Kemudian korang kena ada phone untuk korang main. Macam mereka akan main game apa je, game-game phone yang korang nak. So korang kena ada phone sekali lah. Okay, laptop, phone, and then korang kena ada capture card. Capture card ni untuk merecord ataupun mem-sendkan data-data semua ke dalam PC korang, dan PC korang akan buat kerja dan upload ke tak kisah korang streaming ataupun korang recording. So itu kerja PC dan kerja capture card ni lah. And then korang kena ada adapter juga. Adapter macam dekat pakai adapter mana adapter lah. Dekat ada adapter satu tu. Adapter macam ni. Adapter macam ni. Macam mereka punya phone, mereka pakai type C punya charger cable. So kalau korang kena ada macam ni. Adapter macam ni. Dia boleh charge, boleh HDMI punya cable, dia boleh USB 3.0 punya port. So ni bagus lah. Korang kena ada macam ni juga. So adapter ni penting. Kalau macam korang punya phone punya charge port tu micro USB, korang kena dapatkan micro USB punya charging port. Okay, so sekarang ni dah habis semua ni, let's go kita unboxing dan tengok apa benda yang ada. Ya, apa yang ada dekat dalam GC311 ini. So let's go, we unboxing. So ni dah dia guys, GC311 Live Gamers Mini Game Streaming Capture Box. So let's go, kita buka. Tengok spek dia, Full HD 1060 60fps recording.
plug and play video capture, hardware encoding, compact design, powerful streaming software. Let's go, kita buka. Wow. So dalam kotak ni kosong. Jom kita buka. Okay, so ni dia punya capture card dia, guys. Ini dia. So jom kita buka. Okay, aku tak sabar ni. Wow, nampaknya kecil gila, guys. Dia punya capture card dia kecil gila. Kecil ni je, kecil tapak tangan dekat je. Memang kecil gila. Okay, so belakang ni dia tulis macam pelbagai benda kan, tak faham. So jom kita buka dia punya ni. Yes. So ni kita tak tepi. Kat sini kita ada apa? Dia tulis ni Evermedia Live Gamer Mini. So dekat atas ni kita ada banyak port-port. Ya, kat sini kita ada port HDMI out, port HDMI in, USB. So dia tak ada bagi macam mic punya tempat cucuk tak ada. So kalau kau perasan, capture card, capture card lain dia kan ada letak USB kat sini kan, tapi dia letak micro USB. So dia lain sikit. So kita letak kat sini. Kita buang. So kita letak dekat sini tak ada apa. Bawah dia ada satu. Yeah, kita ada. So kat sini kita ada dia punya micro USB yang untuk kita cucuk dekat sini. Kita cucuk kat sini nanti. So okay, fokus lah. Fokus. Okay, USB sini. Sini. Okay, USB ni tak ada nothing special pun. Dia sama je macam USB lain. So kita buka ni USB dia. Nampak? Macam gitu. So kat dalam ni dia ada tulis macam dia punya ni business card dia. Oh, bukan, warranty. Free 1 year warranty extension. Apa benda ni? So ni tak perlu, tak payah pun. Ni apa benda ni? I don't know what is this. So kita campak ke tepi. Dan ini dia punya manual. Manual dia kat sini. So dia akan tulis segala yang korang perlukan. Dan apa benda yang korang tak faham, korang just tengok dalam ni je. Okay, macam Raikal tak suka manual, so kita letak dalam ni. So guys, that's it. Ini saja yang ada dalam kotak. So let's go, kita try buka dan cucuk dekat PC, guys. Alright guys, first korang pergi PC korang ataupun laptop korang, korang cari port ni, port USB. So kat sini kita jumpa port Raikal. So korang ambil je micro USB charger korang tadi. So yang warna emas ni korang cucuk dekat mana-mana je, tak kisah. Raikal cucuk kat sini. Okay. Okay guys, lepas korang dah cucuk je dekat dalam korang punya phone, and then korang just pergi ke OBS Studio. Korang download OBS Studio, dan akan sediakan link dekat bawah. Okay, lepas korang download tu, korang masukkan, tekan je tambah. Lepas tu tekan ni, video capture device. Lepas tu korang namakan dia korang punya capture card ni dah. So korang namakan dia capture card. Okay, lepas tu tekan je okay. And then dia akan tunjuk sini. Dia ada dua, so ni USB camera ni dekat punya webcam. So dia tengok input yang ada kat dalam korang punya PC lah. So Live Gamer Mini ni dekat punya capture card. Bila korang buka je phone korang, korang boleh nampak sendiri dekat PC korang, korang punya phone display kat sini. So nampaknya korang boleh buka korang punya game yang korang nak main. Macam mana korang buka game ni, game PUBG Mobile. So korang boleh main game PUBG Mobile ni sambil korang tengok kat PC, sambil dia ada display dekat korang punya PC. So, bila dekat PC ni korang boleh buat stream macam biasa. Biasanya stream dekat PC kan. Ni senang stream dekat phone. Macam ni cara dia.
Tapi yang penting korang kena ada capture card untuk buat kerja ni semua, okey? So, tutorial ni memang sangat simple. So, memang senang untuk korang faham. Saya harap korang faham apa yang dekat explain ni semua. So, itu saja guys, tutorial untuk kali ni dan review untuk kali ni. Okay, thank you guys for watching. Wish you guys next time. Assalamualaikum. Kita jumpa di video akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share guys. Harap korang punya tutorial untuk video kali ni memang sangat bermanfaat untuk korang. Dan thank you juga kepada Ever Media kerana sponsor Raikal capture card yang sangat power ni, yang sangat best bagi Raikal. So, kalau korang tengok live Raikal dekat Raikal channel punya page Facebook Raikal, memang Raikal guna Ever Media. Memang Raikal guna Ever Media sendiri. So, kalau Raikal guna Ever Media dan korang tengok kualiti dia sangat bagus dan cantik, maksudnya memang produknya memang terbaik. So, korang kena dapatkan juga. So, thank you Ever Media for sponsoring this video. Okay guys, thank you. See you guys next time. Assalamualaikum. Bye-bye.